Assalamualaikum guys. Selamat datang di Kinzi. Jadi kali ini kita bermain game penyeimbang ekstrim atau es ekstrim atau bisa bilang juga sekali level itu tingkatannya ada 5 nya 2 ya guys, jadi harus diperhatikan dan juga harus di jangan sampai kita kalah lagi. Nah kalau kita pilih air pun kita dapat, nah api nyawa kita senang satu dan terlalu ke kiri ya. Oke, sudah masuk ke tantangan selanjutnya, yaitu ada tombak-tombak. Kalau biasanya saya suka kalah nih yang di sini, soalnya selalu pas aja. Nah, itu bagus. Ini BTW by the way level 8 kayaknya, ini baru-baru masih baru. Cuman ya dari awal juga udah susah ini mah. Gimana level yang lain ya? Level 8 aja susah. Wah, susah nih. Aduh. Jangan sampai kita ter... Oke. Wah, saya tegang banget sih ini. Wah, dikit lagi guys. Oke, udah ada perahu dan nyawa kita masih tidak kalah ya. Masih aman semuanya. Selanjutnya level 10. Berarti tadi kita salah ya guys. Kirain saya tadi adalah level 9. Tadi jalan setapak. Jauh banget dari perkiraan. Nah, oke, enggak sih, itu udah kelihatan ada perahunya, cuma kalau bentar aku belum siap untuk melewati diri gue ya. Ini jembatan goyang. Oke, pas banget lumayan.
Jagger coba lagi level 10 yang sangat gampang ini. Kalau kita bilang sulit berarti itu akan menyulitkan. Kalau kita bilang gampang, mudah-mudahan jadi gampang. Selanjutnya, let's go, fokus aja ya guys. Persis. Wah, dari awalnya aja udah nggak connect ini. Oke, bismillah. Bagus. Bismillah. Allahu Akbar. Bentar bang, bentar. Nah, bagus. Menegangkan sekali, saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu speechless banget. Lopenya tinggal satu loh nyawa kita loh. Dan ternyata usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Kalau usaha dulu ya lumayan lah. Walaupun memang agak 50-50 ya mau tadinya. Udah turun nih. Hup. Ya bagus. Jauh ini bagus ya. Dan ini agak sore. Ih. Bukan agak sore. Ini dari sananya emang di setting waktunya agak gelap gitu nih. Bisa asalkan kita mau berusaha dan juga lari. Wah, ya, let's go. Kita lihat dari video.